Warga Desa Kedung Kamal, Kecamatan Gerabak, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu pagi dikejutkan dengan peristiwa penusukan yang dialami seorang guru dan ibunya. Korban ditusuk oleh seorang pria yang masuk ke rumah korban. Setelah melakukan penusukan, pelaku kemudian melarikan diri. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa sang guru tidak bisa diselamatkan. Sementara ibu kandung korban dirawat di rumah sakit karena menderita luka tusukan di bagian perut. Belum diketahui motif penusukan tersebut. Polisi menyatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Tim liputan CNN Indonesia.